masih di sebatas kuli. Narji KW5 tutorial pemasangan pintu gerbang. Ini Bapak Paridin ini ya. Ini Bapak gombloh itu yang pakai topi di balik itu. Seperti ini. Untuk awal mula rel bawah kita kasih baut dinabel untuk lebih praktis dan kokohnya. Ini baut dinabel dibur, baut dinabel dimasukkan dalam lubang bur, kencangkan pakai kunci, baru kita las seperti ini. Ini contohnya. Ini namanya body nabel, semakin dia ditekan kuncinya dia akan tertanam dalam tempo, nggak mungkin lagi bisa lepas seperti ini. Ini namanya bak gomblah. Ini sepale-sepale pada kepung dan mumet encok pegel ini ya, ini yang terbiasa sepale-sepale itu. Nah, seperti ini kita masukkan dalam lubang bor, kita ambil kunci seperti ini sampai benar-benar kencang. Setelah itu kita las seperti ini. Nah, ini tidak goyah lagi nih. Sudah kokoh. Mau dilewatin mobil segala macam. Tinggal pintu gerbangnya di taruh di atas sini rodanya. Dan atas dikasih cakotan seperti ini. Ini sebagai penahan agar tidak roboh. Seperti itu di bawah dinabel juga. Nah, ini contohnya. Larak-larak sih lek, tapi video ini. Kirane parane. Kono-kono apa? Nah, seperti itu. Dia udah bisa jalan sendiri. Ya, sekilas pemasangan pintu gerbang minimalis ukuran 3 kali 3,5 kali 2. Nah, seperti itu udah bisa dilewati. Cara cepat 1 jam udah bisa terpasang. Terima kasih masih di sebatas kuli. Tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.